ajaran Islam itu buntu, menemui jalan buntu. Kelihatannya memang jalannya luas, lebar, tapi menuju kebinasaan. Tapi saya menemukan jalan memang liku-liku sempit di dunia ini, tapi itu menuju kehidupan. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, ikutilah jalan yang sempit, karena jalan yang sempit berliku itu menuju kehidupan. Jalan yang luas dan lebar itu menuju kebinasaan. Siapa itu yang diikuti yang sempit? Mengikut Yesus itu begitu sempit. Diintimidasi oleh dunia, oleh keluarga, oleh saudara, oleh istri, oleh anak. Itulah mengikut Yesus, konsekuensinya mengikut Yesus. Karena Yesus menuntun kepada kebenaran. Yesus membawa kepada keselamatan. Oleh karena itu saudara, yang belum mengenal Yesus, selagi ada kesempatan, jangan disia-siakan. Kesempatan hanya atas ada satu kali. Hidup kita satu kali di dunia ini akan meninggal. Nanti akan hidup lagi di akhirat kekal. Kalau kita tidak membawa kebaikan, tidak hidup dengan baik, dengan benar, maka rugilah kita nanti di akhirat. Saudara yang dikasih Tuhan, ingat, agama tidak menyelamatkan. Ingat, Muhammad bin Abdullah tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan satu-satunya sosok manusia, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Orang yang sudah mengikuti Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Mari kita tetap setia dari awal, pertengahan, sampai akhir, mendapatkan mahkota kehidupan. Inilah pesan siang hari ini yang bisa saya bagikan. Jalan keselamatan hanya satu, melalui Yesus. Melalui Muhammad tidak bisa selamat, karena hanya wallahu alam bisawab. Tidak ada keselamatan lewat Muhammad. Siapa yang berani menunjukkan bahwa Muhammad itu sang juru selamat? Di Al-Quran. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah dalam Al-Quran. Dan tidak ada ayatnya dia akan menyelamatkan. Oleh karena itu saudara, kesempatan ini manfaatkan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajakan-ajakan yang tidak jelas. Agama begitu banyak, jalan begitu banyak. Ada istilah banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju sorga, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih, kiranya firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat dan terima bagi kehidupan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Kasih ayat Bapak, nanti aku masukin di tangan. Ayat? Ayat pedoman untuk hari ini, ayat Tuhan apa gitu. Oh, firman Tuhan ya. Yesus jalan kebenaran. Iya. Di mana ya? Di Yohanes 14 ayat yang ke 6. Apa katanya? Ayat pedoman untuk hari ini, gitu. Bapak langsung kasih. Baik, saudara. Terima kasih ayat pedoman untuk hari ini dari kitab Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga dan keenam yang berbunyi, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali menjemput kamu supaya di mana kamu aku berada kamu pun berada. Itu ayat jaminan bagi orang yang percaya Yesus. Kenapa? Karena ayat 6 menjelaskan lagi, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Barang siapa mengenal aku, mengenal Bapa. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Jadi jelaslah wujud Tuhan itu sendiri ada pada Yesus Kristus. Oleh karena itu, ada suatu hadis yang mengatakan, man arupa nafsahu, kakun arupa rubahu. Barang siapa mengetahui dirinya, kaya mengetahui Tuhannya. Tuhan Yesus, Tuhan manusia, Raja manusia adalah Yesus namanya. Oleh karena itu, Al-Quran berkata, harus berlindung kepada Tuhan manusia, Malikinas Raja manusia, Ilahinas manusia ilahi. Siapa dia? Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita ikuti Yesus Kristus supaya kita mendapat kasih karunia dan keselamatan. Haleluya. Amin.